Kali ini gue ada di Cirendar Cirikliwut dan bentar lagi mau kita ke Jakarta. Sekarang itu udah nyampe di Incheon. Kita lagi bandaranya, jadi kita bisa ngobrol sekitar ini. Di bawah ada terlihat snow. Nah, jadi ada dingin sih. Cuman kondisi kita belum pakai apa-apa semua. Masih normal.
depan. Si Ibu lagi apa, Bu? Hai. Kita mau coba yang namanya di dunia di luar pertanyaan. Kita udah pada kumpul di sini. Bentar lagi kita mau naik bis. Kebetulan bisa dibagi dua, yang A sama B. Kita posisi di B. Dan anak-anak S2 nya cuma di sini. Kalau ngeliat dari teman-teman, semua pada pegang kamera. Nah, itu udah dengar kan? Bahasa Koreanya kan? Jadi nggak cuma dengar di drama Korea, tapi kita langsung bisa dengar mereka ngomong. Sekarang kita tunggu lagi, tunggu bis. Liatin, gua bisa ngeluarin asap dayung. Ya, bapak-bapak siap-siap jalan kita. Maju-maju di depan, maju-maju. Oke. Okay. Kita siap jalan lagi. Apa ya? Wah. Mana sih? Kita terus. Bapak-bapak ini lapar enggak? Lapar. Lapar. Saya juga lapar. Tunggu 3 jam lebih saya di sini. Kenapa terlambat di delay itu Asyana? Iya. Enggak tahu. Sekarang kita menuju ke restoran. Dari sini sampai ke restoran mau makan aku kurang lebih 15 menit. Dekat ya? Dekat. Hari ini kita makan siangnya mie udon. Mie udon. Ya, mie udon semua ya. Ya. Terus setelah itu, kemudian kita ke food.
samping gua ada salju. Berasa dingin banget. Gua ada lagi di taman ruang terbuka. Nah, bisa dilihat secara langsung kebetulan ada kayak bakal panggung. Kondisi di sini sangat banget, dingin banget. Gua ngaku oh, min 2 saja udah berat banget dinginnya. Tapi kita coba deh, kita jalan-jalan dulu. Kebetulan kita ada kesempatan sampai jam 4.20. Jadi biarin mereka di dalam, kita puasin jalan di luar sini dulu. Oke, see you next time, bye.
ada di salah satu sungai yang ada di Korea yang cukup dikenal. Oke, kita barusan dari museumnya Changgi. Yeah, Changgi Chon. Sorry kalau salah nama pengejaannya. Ntar lagi kita mau turun ke sungai bawah. Jadi di sini kita masing-masing kita dikasih waktu untuk berapa menit untuk bisa melakukan segala hal. Jadi salah satunya kita coba jalan-jalan ke bawah. Ini yang lumayan dingin. Kita akan turun tangga. Ada supermarket yang disini bisa kita gunakan juga buat makan. Nah, ada satu hal yang di sini membuat saya berbeda daripada yang lain. Saya melihat seorang udah tadi
ada yang lewat, cuman dia tinggal ambil aja. Kalian tahu apa? Korannya yang ada di sana. Mereka tinggal ambil aja. Jadi mereka lewat diambil. Jadi nggak ada kayak bayar. Jadi memang kayaknya fasilitas buat umum. Dan fasilitas buat umum itu bisa dipakai buat masyarakat umum. Jadi ada dua yang tertutup. Ada yang ini terbuka. Dan ini yang tertutup. Dari kedua yang tertutup dan kedua yang terbuka ini. Korea untuk saat ini tuh dia lagi musim dingin, winter. Nah, tapi enggak turun salju juga, cuma kondisinya kayak kalau kita bilang di Indonesia itu berawan lah. Jadi kondisi kayak embun pagi, cuma embun pagi di sini bikin basah jalan. Jujur gue ini kondisi 5 derajat. Kita lagi coba nggak pakai pengetahuan kuat apa enggak. Tapi kalau dilihat dari sini sih saya
bawa bioskop, bawa popcorn. Ya, dengar dulu. Maju di sini, maju. Ya, sama Bapak Ibu, sekarang kita posisinya itu tower 1, ya. Tower 1 kita langsung ke tower 5. Ya, turunnya tower itu 5 ya, lantai 5. Tapi kita turunnya lantai 4. Ya, kita langsung ke lantai berapa? 5. Ya, turunnya lantai berapa? 4. Ya betul. Sekarang itu saya langsung pilih. Ke langit ya. Wih, sampai antari. Wih. Goyang. Lu jangan lihat atas, lihat kaca samping aja. Waduh. Aja dia nyala lagi bawah. Sampai. Oke, yo.
ginseng. Arak ginseng. Arak ginseng. Terus ini minyak. Minyak harus langsung di dalam. Oh gitu. Ya. Tapi ini samping ada karam, ada rica, ada karam, ada rata.